Ya, kalau bisa dibikin kesaksian berseri. Puji nama Tuhan. Minggu kesaksian ya. Jadi dua minggu lalu ya, Om sempat tes darah. Dari sekian lama nggak tes darah, akhirnya Om Leo kesampaian ya. Akhirnya Om Leo tes darah sama tes urin ya. Dan hasilnya sebagian bagus semua ya. Cuma ada Omnya nggak bisa baca, kan ada angka patokan di mana ada yang angkanya kalau keluar atau turun dari angka itu berarti kesimpulannya itu jelek ya atau kelebihan ya. Nah, Om setelah Om Leo lihat ya, Om konsultasi ke dokter ke klinik Abdi Mulia, kemudian yang dekatnya rumahnya Om, terus Om Leo lihat dia lihat dari hasil urinnya Om yang dimana harusnya itu harusnya hasilnya negatif, tapi Om Leo ada tulisan positif ya. Nah, kemudian Om Leo tanya ini apa yang maksudnya, apa ada tulisan protein plus-plus ya. Terus katanya infonya langsung cukup mengejutkan Om Leo ya. Bilangnya ini gejala, dokternya ngomong ini gejala ginjal bocor katanya gitu. Om Leo langsung kaget pun, kok ngeri gini ya. Padahal Om Leo, terus dia tanya Om Leo ada terasa apa-apa? Gak terasa apa-apa itu dok, kalau minumnya kurang? Gak, minumnya gak kurang. Kalau Om Leo biasanya kalau sering duduk atau keliling biasanya Om Leo minum botol itu segini ya, katanya liternya lumayan banyak ya. Apalagi Om Leo doyan minum air putih, menghindari yang soda-soda ya. Dan Om Leo bahkan belum, tidak pernah, sekarang tidak pernah sama sekali minum yang kayak bangsanya soda-soda. Nah, ini Om Leo terus berkumpul dalam doa ya. Terus akhirnya dokter itu merekomendasikan Om suruh cek di rumah sakit Mitra Keluarga ya, ke dokter di sana. Kemudian singkat cerita Om Leo ke sana ya, antri Om Leo ngurus semua. Kemudian dipanggilan Om Leo ya, tapi itu sudah nanti. Nah enak anak-anak, Om Leo doa Tuhan tolong, Tuhan Yesus tolong ya. Akhirnya dokter itu ngecek, oh iya benar, terus kamu gini aja, kamu sekali lagi cek darah, cek urin di rumah sakit itu. Jadi langsung cek urin. Saat itu katanya nanti hasilnya tunjukkan saya, katanya dokternya ya. Setelah itu tunjukkan ke dokternya dan hasilnya apa? Hasilnya yang positif itu jadi negatif pada anak. Tapi dari hasil urin itu ada yang lucunya ada kayak ada semacam kayak kuman atau bakteri di dalam situ ya. Om dia tanya loh kok bisa ya. Nah ini kamu menurut saya nggak usah dikasih obat antibiotik ya, karena ini skalanya kecil katanya. Terus Om dia disarankan minum makan buah. Buahnya jujur susah ditemukan karena namanya cranberry. Siapa yang pernah makan cranberry di sini? Ada. Kemudian Om Leo cari anak-anak ya. Jadi nanti seminggu lagi Om Leo nanti akan kontrol kembali lagi ya. Setelah Om Leo makan cranberry itu nanti dilihat lagi hasilnya sama dokternya ya. Buahnya itu kemarin Om Leo nyari di Hoki ya anak-anak. Nggak ada di Hoki. Yang ada strawberry. Oh iya. Malah Om Leo ketemu jus cranberry ya. Jadi Om Leo terpaksa beli karena buahnya susah di perdagangan. Dan Om Leo mohon berbuat doa agar kondisinya Tuhan pulihkan 100%. Puji nama Tuhan. Semoga bukan dari hasil angka-angka, tapi Om Leo percaya kesehatan itu Tuhan Yesus yang berikan. Amin.
Amin. Puji nama Tuhan. Semoga kesaksian Om Leo berjalan. Jadi bukan bosan ya.